Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tio Electronic Channel. Kali ini kita punya TV Panasonic Quintrix F Series. TV-nya udah kita buka casingnya. Kita coba nyalain. Display-nya berkedip dan ada suara bunyi seperti suara jangkrik. Kita akan cek sikan dulu PCB-nya ini dengan thinner, kita cuci dulu. PCB-nya udah lumayan bersih. Saatnya kita lakukan pengecekan. Kita akan cek dulu output dari power supply ini. B plus seperti biasa, tidak ada masalah. Dan ini TR horizontal. Sepertinya tidak ada masalah. Tidak ada yang korslet. Untuk lebih aman kita copot dulu atau kita cabut dulu transistor horizontal ini. Untuk TR horizontal dia pakai D2499. TR horizontalnya masih bagus. Selanjutnya akan kita coba nyalakan lagi untuk mengecek tegangan. Ternyata setelah kita cabut TR horizontalnya masih ada suara jangkrik dan displaynya mungkin kelihatan ini masih berkedip-kedip. Tegangan B plusnya terukur 50 volt. Ini tegangan buat IC suara terukur sekitar 12 volt naik turun. Dan semua tegangan output ini sepertinya naik turun berdenyut. Berkemungkinan yang bermasalah adalah di bagian power supply. Akan kita coba cek dulu di bagian power supply. Elko primernya yang bernilai 220 mikro 400 volt sepintas kelihatan kembung. Akan kita coba cabut dulu, kita ukur. Terus akan kita coba ganti dengan yang lain, elko yang masih bagus. Elko-nya akan kita coba ganti dengan nilai 220 mikro. Mikronya sama tapi voltase agak tinggi yang ini. Beda 50 volt. Tidak masalah, malahan lebih bagus. Elko-nya udah kita ganti dan kita pasang. Akan kita coba nyalakan lagi. Ada sedikit perubahan, display udah nyala tidak berkedip lagi. Apakah karena bebannya kita copot TR horizontal tadi atau karena penggantian dari elko primer atau elko besar dari regulator? Selanjutnya akan kita coba kasih beban dulu.
kita kasih beban dengan bohlam 100 watt. Kita kasih di B plus. Kita tes lagi, ternyata setelah dikasih beban dia nggak sanggup nyala dan lampunya tetap berkedip. Kita akan cek elko ini, yang dua ini, atau kita coba ganti. Belum elko ini kita ganti, elko yang dua tadi, kita akan coba cek dulu tegangannya. Kita nyalakan. Sedikit berdenyut di sekitar 14 atau 15 volt. Yang elko yang ini sekitar 18, terlihat tegangannya berdenyut, tidak stabil. Elkonya udah kita cabut. Elko C825 ini nilainya 22 mikro 50 volt. Dan elko C826 ini nilainya 100 mikro 10 volt. Kedua elko tadi sudah kita ganti. Sekarang akan kita coba nyalakan. Masih berkedip, tapi lampu beban dari B plus ini udah sanggup menyala. Dan suara jangkrik tadi udah nggak ada lagi. Selanjutnya akan kita coba cek semua tegangan. Tegangan B plus sekitar 90, sekian. Saya rasa udah normal. Dan ini untuk audio sekitar 37, cukup tinggi. Yang ini yang dari B plus juga ke dioda terukur 84 volt, yang terhubung ke triak ini D857, dan ini sekitar 14,6. Dan tegangan basis horizontalnya sekitar 2 volt. TR horizontalnya sudah kita pasang kembali, akan kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya udah normal. Display nyala hijau. TV-nya udah nyala kembali. Dan memang ternyata penyebabnya adalah elko-elko kecil bagian power supply yang mengakibatkan tegangan drop naik turun. Cuman untuk
selanjutnya ada yang mesti kita cek juga. Ada garis buku di bagian atas dan layar sebelah di samping ini juga gelap kalau dibandingkan yang di sini. Akan kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.